Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cabang Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Wonosobo. Ini dengan Mas siapa? Mas Arif. Mas Arif loh, ini Arif sama Arif. Arif sama Arif. Arif siapa? Arif Effendi. Oh ya, Arif Effendi, saya Arif Setiawan. Saya panggil aja Mas Effendi ya. Nanti Arif, Arif. Nah, Mas Effendi ini mengalami cedera ACL. Ciri-cirinya cedera ACL. Coba sampaikan, ceritakan ciri kronologi cederanya. Ya, saya pertama kali cedera ini saya di olahraga sepak bola. Terus saya pas lari itu nggak tahu langsung toklek gitu. Bunyi krek gitu. Bunyi krek. Lah nggak sadar terus sampai 3 jam lah, 3 jam nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Terus dibawa ke tukang pijit. Akhirnya dipijit. Akhirnya tambah sakit. Sakit ya. Betul ya? Betul. Karena dipijit daerah yang sini, ya kan? Ya, nah, ini bukti nyata. Jadi Mas Effendi tadi mengalami cedera lutut, ada ciri-ciri cedera ACL, terus dibawa ke tukang pijit, ini yang dipijit. Sudah luka dibuat luka. Betul kan? Betul. Bertambah sakit apa tambah enak? Tambah sakit. Tambah sakit ya? Iya. Karena masih belum lihat YouTube saya mungkin. Iya, benar. Oh. Belum lihat. Setelah nonton aduh nah, gitu. Nonton langsung aduh pengen kesini. Ini akhirnya ya. Seperti ini ya. Halo. Ya, ini sakit sekali ini. Iya. Ini sekarang cedera ACL-nya tuh ini. Lihat ini. Nih. Tidur. Ah, ini cedera ACL. Nih. Ini ada geraknya nih. Ah. Lemas aja nih. Lemas aja, rileks. Lemas aja rileks ini. Ah, nih. Nih kelihatan kan? Nih. Cuduk. Ya, itu kan? Oke, sekarang duduk. Nah, kita akan massage ini. Tangannya sampai bawah. Belakang. Nah, kita lihat ini. Sakit enggak nih? Enggak. Halo? Ya, sakit. Halo? Sakit. Hah? Sakit. Ini? Enggak. Ya, ini kan ini sakit sekali. Astagfirullah. Kenapa? Enggak apa-apa ya. Ya ini memang sakit karena apa? Ini ada kekakuan otot ini. Lu jangan mah geliat-geliat toh ya. Enggak geliat, sakit harus. Ini sakit enggak nih? Enggak. Coba gini aja sakit ini. Oke. Relax ya. Satu, dua. Yo, relax. Boleh teriak, tapi gak boleh menggeliat-geliat. Iya. Yes? Yes. Oke. Yo, sebentar lagi. 5 menit selesai. Apa berapa? 5 menit selesai. Ya, itu aja 5 menit. Satu. Ayo, awas. Dua, ayo. Iya, Mas. Sakitnya yang pertama sama ini sakit mana? Pertama, Pak. Oh, masih sakit pertama. Ini kan cuma saya sentuh aja sakitnya ya? Iya, benar. Ya, lurus. Mas, Mas, relax. Aduh, Mas Effendi, relax ya. Besok gue kentang ya. Boleh, Pak. Eh? Boleh. Oh, boleh. Ya. Karena Wonosobo itu terkenal kentangnya. Iya kan? Iya. Yang masih mentah apa yang sudah jadi, Pak? Wis lur-lur nih. Masih usaha itu, kentang keripik? Enggak. Loh. Kok menawarkan itu? Ya, mau minta ya tak kasih. Itu di Dieng ya? Di Dieng. Saya tuh ya. Pernah ke Dieng ya? Masih di Diengnya itu, deket candi itu, enggak? Jauh? Ya, saya di Wonosobo. Oh, kota. Jadi enggak ada akses ke sana ya?
kan ada pertanyaan tentang krosis. Iya. Sakit enggak ini? Enggak. Loh, tadi katanya sakit. Tadi sakit. Sekarang ini udah. Halo. Halo. Oh, sudah halo. Halo, halo. Halo, halo. Ini. Ini. Soal sering nonton. Ada sebelah. Ini? Enggak. Sudah aman ya? Sudah lumayan. Ya. Ini. Nah, ini sudah menikmati ini. Nah. Iya kan? Iya. Nah, duduk sekarang. Duduk aja. Nah, tadi kamu kan enggak tahan ya? Iya. Ini. Ah, sudah nih. Sudah asik ini. Halo. Halo. Istimewa. Setiawan. Tadi asik ya? Masih asik tadi kalau yang tadi. Ini baru ronde? Ronde berapa ini? Ini ronde berapa ini? Pertama. Pertama. Nanti lihat ronde kedua. Sakit? Udah enggak. Kok kata menakut gitu? Trauma? Trauma ya, benar. Benar. Ini enggak apa-apa lu, enggak apa-apa. Loh, ini kan enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Oke, sekarang ronde kedua. Kedua. Tengkurap. Tiarap, tiarap. Nah. Ini ya. Ini saya contohkan ini. Ini yang paling sakit ini. Karena cedera ligamen atau lutut ini, depan dan belakang. Ini kan enggak apa-apa. Enggak apa-apa kan? Tapi yang ini? Halo? Apalagi ini? Halo? 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 Ya Allah. Halo, lurus, lurus. Oke, relax ya. Nih, cuma gini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Kayak iso ngomong. Waduh. Wes. Rusak gue sih. Aman-aman, santai aja. Oke, mundur-mundur. Turun-turun. Hop. Tangan sampai ke bawah. Cek sound. Halo. 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 Ini enggak halo. Iya, enggak halo. Enggak halo. 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 Kalau ini sudah halo ya. Sudah halo. Halo, ini halo. Sudah enggak apa-apa ini. Oh. Dari mana? Jadi sudah aja. Nah, ini sudah halo ini. Halo. Halo. Ini enggak halo ini. Enggak halo kan? Enggak halo. Ini enggak halo. Enggak halo banget itu. Oke, kita akan reposisi ya. Oke. Ini sudah enggak apa-apa. Cek 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 sound enggak apa-apa kan? Halo halo halo. Halo. Ini enggak bilang halo. Ini juga bilang halo. Oke, mundur sedikit. Oke, stop. Oke, tangan samping. Oke, siap. Relax. Kena semua mah ya? Iya, kena semua. Kretek, kretek, kretek. Ini sudah halo ini. Halo. Halo. Oh, bukan enggak halo lagi ya. Balik badan. Ah, ini enggak halo ini. Iya, enggak halo. Enggak halo. Eh? Enggak halo banget yang itu. Yang coba-coba enggak apa-apa. Oke, relax.
Ini sudah bilang halo. Halo. Ini sudah bilang halo. Ini saya katakan bahwa ini kamu enggak bisa boleh, alias enggak bisa nyambung. Ya. Ini menetap. Ini kamu kan enggak sakit ya? Ya, enggak. Ini kamu tekuk sedikit, tekuk, tekuk, set. Ini. Set. Ah, ini enggak halo lagi ini. Iya, enggak. Enggak halo kan? Enggak halo. Apalagi ini apalagi? Iya, benar. Enggak halo. Ya. Jadi ini kamu dengan aktivitas berat, dengan aktivitas terjadinya compression, aktivitas lari, lompat, loncat, ini akan menyebabkan lebih buruk. Jadi sudah stop 3L, lari, lompat, loncat. Yuk, nah gini. Ini kan enggak halo. Set. Wah, udah kretek ini. Wah, ini udah aman ini. Halo. Halo. Duduk. Ya, jadi hati-hati dengan aktivitas olahraga berat yang melibatkan lari, lompat. Yes. Satu kaki, dua kaki. Ya, itu. Tapi itu sudah enggak boleh istirahat olahraga berat ya. Hidup normal. Hidup normal. Iya, aman gitu loh. Kalau mulai sekarang kamu menjaga ini, kamu akan aman usia lansianya. Ya, tapi kalau di sini masih diketahui sudah ACL stop aktivitas, ini nanti sakit hilang, sakit hilang. Nanti pada saat ber sakitnya bukan main, sudah enggak ketulungan lagi. Kamu ingat kan sakit yang kemarin itu? Ya. Yang pertama itu masih ingat kan? Masih. Wah, itu nanti muncul lagi, mungkin bisa ini. Oh. Bisa kena. Iya, karena berat tubuhnya di kaki kanan. Awalnya kan kaki kiri. Untuk pasti kan ke sini kan? Iya. Iya, itu. Itu. Berarti udah pensiun ya, Pak? Iya, aku enggak memensiunkan. Ganti olahraga. Iya, ganti. Ya, mungkin itu perlu saya sampaikan sekali lagi, hati-hati kalau cedera jangan langsung dipijat. Oke, mantap. Jos. Jos. Terima kasih buat Pak Setiawan yang telah memijit saya sehingga saya tahu olahraga yang perlu saya diberhentikan, olahraga berat. Pokoknya Pak Arief mantap, Jos, lebih sukses lagi. Amin, amin, mantap.